Andika Haryadi. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya lagi di Kota Solo atau Surakarta. Baru aja check in hotel dan kita check in di Asia Hotel Solo ya teman-teman. Jadi nanti kita selama di Solo akan menginap di sini. Jadi video ini nanti akan saya jelaskan seperti apa Hotel Asia Solo ini, biar teman-teman bisa jadi gambaran atau referensi yang mau menginap di sini, seperti apa fasilitas dan kamarnya, lalu seperti apa hotelnya, akses jalannya dan lain-lain akan saya detailkan di video ya. Oke. Jadi nanti video saya mulai waktu saya mau perjalanan ke sini keluar dari tol Semarang Solo ya. Jangan lupa subscribe. Nah, oke teman-teman. Ini kita sampai di Kota Solo ya. Dan ini kita sudah berada di Jembatan Tirtonadi. Ya, ini ada patung atau monumen keris ya. Nah, ini ciri khas Solo. Ini sudah sampai di Jembatan Tirtonadi namanya teman-teman. Kita tadi keluar dari pintu tol Solo ya. Kita dari Semarang. Dan sekarang kita mau mengarah ke penginapan atau hotel kita. Di Solo kita menginap di Hotel Asia. Di dari pintu tol itu kurang lebih cuma 10 menit saja. Ini sampai di Kota Solo kita langsung diguyur hujan teman-teman ya. Sore hari ini jam 3 sore. Kota Solo sedang diguyur hujan. Jadi nanti kita selama jalan-jalan di Solo kita akan menginap di Asia Hotel Solo ini ya teman-teman. Nah, ini jalanan cukup macet sore hari. Nah, ini di depan kita sebelah kanan ini sudah ada Masjid Syekh Zayed Solo ya. Masjid yang baru-baru aja ini dibangun dan langsung terkenal dan menjadi salah satu ikonik Kota Solo, Masjid Syekh Zayed. Sebelah kanan ini warna putih, kelihatan megah banget dari pinggir jalan raya teman-teman. Nah, ini dari tol Solo ke Hotel Asia ini kita melewati depan Masjid Syekh Zayed. Dan rencana besok kita juga akan mampir atau jalan-jalan ke Masjid Syekh Zayed ini ya teman-teman. Nah, akhirnya kita sampai teman-teman di lokasi Hotel Asia Solo ya. Di sebelah kanan jalan ini adalah bangunan dari Hotel Asia, sudah ada tulisannya. Dan lokasi Hotel Asia Solo ini berada di Jalan Mongin Sidi nomor 1 Tegal Harjo, Kota Solo, Jawa Tengah teman-teman. Lokasi Hotel Asia ini berada tepat di Jalan Raya Poros dan lokasinya tepat berdekatan dengan lampu merah ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke Hotel Asia. Ini bagian depan dari Hotel Asia Solo. Untuk area drop off nya ini berada di depan sini dan ada atapnya ya, jadi kita drop off penumpang kita tetap aman meskipun hujan deras ya. Oke teman-teman, sudah parkir kendaraan dan mobil kita parkir di area basement seperti ini. Situasi parkir basement Hotel Asia Solo. Oke, sekarang kita masuk ke lobi dan kita check in, terus kita taruh barang dan kita lihat seperti apa suasana Asia Hotel Solo. Dan kita sudah disambut. Oke teman-teman, kita check in dulu. Ini yang check in istri saya ya, karena saya tadi parkir mobil ke basement. Dan suasana lobi seperti ini teman-teman, cukup luas dengan ornamen-ornamen Jawa. Lalu proses check-in juga cukup cepat ya. Di sini ada akuarium ikan, ini anak-anak seneng banget lihat ikan nih. Oke, sekarang kita menuju ke kamar teman-teman. Ini saya sewa kamar tipe superior room ya, dan akses menuju ke kamar langsung di belakang lobi seperti ini. Kita ditemani oleh staffnya. Nah, ini ada lift juga, lalu ini ada tulisan fasilitas di sini ya. Ini ada ruangan meeting
lalu spare room, belok ke kiri, driver room, dan ada musola serta kolam renang ya. Oke, langsung kita menuju ke kamar ya, nanti kita coba lihat seperti apa kamarnya. Nah, oke, teman-teman, ini saya review kamarnya. Ini dari pintu masuk, kasurnya king size, lalu ada dua meja, lalu ada saw telepon untuk telepon ke resepsionis atau ke restoran, panggil bellboy atau macam-macam. Terus ada televisi, ini sekitar 35 inch. Dan ada cermin besar di depan meja sini. Dan welcome drinknya, welcome drink minibarnya kayak gini. Gula kopi teh seperti biasa, gelas 2, 2 air mineral, pemanas air, lalu di sini ada tempat untuk hanger baju, tempat cucian, slipper, sandal, 2 handuk. Lalu di sebelah sini kamar mandinya. Ini wastafelnya, cermin, lalu ada kloset. Ini tempat untuk gantung handuk atau baju jika bisa. Ini showernya seperti ini. Ya lumayan ya. Jadi nggak begitu luas juga, cuma cukup ya untuk istirahat explore kota Solo. Untuk fasilitasnya besok kita lihat restoran, kolam renang dan lain-lain ya. Seperti biasa nanti kita explore di hari berikutnya, ini kita mau istirahat dulu. Di dalam kamar ini teman-teman, ini ada scan menu ya, jadi teman-teman bisa pesan makanan dari dalam kamar. Ini bisa scan dan langsung terkoneksi dengan resto yang ada di dalam sini. Dan ini ada juga spa teman-teman, dan ini harga-harganya. Jadi buat teman-teman yang lagi perjalanan jauh mungkin bisa spa di dalam sini, di dalam hotel. Ini ada fasilitas seperti itu ya. Ini kontaknya. Oh ya, untuk jenis kamarnya ini superior teman-teman ya. Jadi kamar superior seperti ini dengan harga per malam Rp350.000, ini belum termasuk sarapan. Jadi kalau teman-teman mau tambah breakfast atau sarapan bisa langsung ke restorannya, itu tambah Rp70.000 per orangnya. Jadi untuk tanpa sarapan itu Rp350.000 per malam. Nah ini musolanya teman-teman ya, lokasinya berada di samping kolam renang ya. Dan ini kolam renangnya teman-teman. Kolam renang terdiri dari dua kolam yang terpisah seperti ini. Satunya kolam yang cukup dalam dengan kedalaman 150 cm dan yang satunya lagi kolam khusus untuk anak-anak, ini kurang lebih kedalaman 50 cm saja. Jadi anak-anak bisa berenang dengan aman serta orang dewasa juga bisa menikmati kolamnya ya. Nah seperti ini suasana kolam renang di Hotel Asia Solo. Sore ini cukup sepi karena suasananya cukup mendung dan mau hujan juga. Dan di tepi kolam ini tersedia payung-payung untuk kita bisa duduk-duduk santai. Itu tadi habis berenang ya, seperti itu fasilitas kolam renangnya, lumayan keren, outdoor ya. Cuma kita tadi pas berenang pas hujan, jadi sekarang kita lapar dan kita coba lihat cek restorannya ya.
Yuk kita langsung menuju ke restorannya. Oke teman-teman, kita mau makan malam di restonya Hotel Asia ya. Nanti kita kembali ke lobi. Jadi lokasi restonya ini berada di samping lobi karena kita mau keluar cari makan. Ini males ya, mager karena kondisi hujan. Jadi kita putuskan review restonya dan makan di dalam hotel sini saja ya. Nah, ini restonya yang kita datengin sekarang pukul 9 malam dan posisi restonya masih buka ya. Lalu ini menu-menu yang disediakan di Resto Asia Hotel Solo ini teman-teman. Ada berbagai macam makanan, mulai dari makanan khas Jawa, ada juga makanan western, lalu dessert, olahan pasta, dan makanan manis itu lengkap ya di sini. Ini teman-teman bisa lihat di layar kaca beserta harganya ya. Nah, ini ada Indonesian food, sop buntut, ayam goreng, ayam betutu, dan ayam geprek, macam-macam teman-teman, dan harganya menurut saya masih worth it. Jadi resto ini dibuka untuk umum, bukan hanya untuk penghuni hotel saja. Dan untuk rate makanan menurut saya dengan harga hotel lalu kualitas makanan yang disajikan, menurut saya resto di Hotel Asia ini cukup murah harganya dan rasanya enak ya teman-teman. Nah, itu tadi kita sudah habis makan di restorannya teman-teman. Dan untuk breakfastnya atau sarapan nanti kita coba lihat besok pagi aja. Sekarang kita mau istirahat dan videonya nanti saya sambung besok pagi aja. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini sudah ganti hari ya. Ini sekarang kita mau breakfast dan tadi malam kita makan di resto ini. Kalau breakfast kita harus naik ke lantai atas teman-teman ya. Jadi beda dengan resto yang kita makan tadi malam. Untuk lokasi breakfastnya berada di lantai 2. Nah, seperti ini suasana tempat breakfast Hotel Asia Solo. Jadi berada di lantai 2 dan cukup luas juga area makannya dan meja juga cukup banyak. Seperti di hotel-hotel lainnya, di sini kita makan secara buffet ya, atau prasmanan gitu ya. Lalu menu makanan yang disediakan di sini juga cukup lengkap, mulai dari dessert, appetizer, atau buah-buahan, atau main course-nya juga semuanya lengkap. Ini ada berbagai macam roti-rotian dan puding, lalu buah-buahan serta salad di sini juga tersedia. Menurut saya lumayan cukup worth it dan lengkap untuk ambil sarapan di Hotel Asia ini teman-teman. Dan untuk makanan beratnya ini ada nasi goreng, nasi putih, dan mie goreng juga ada. Jadi cukup lengkap ya. Lalu ada juga makanan khas Solo seperti nasi liwet dan juga makanan lainnya ya. Terima kasih.